Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Amira Azman, pelajar semester 4 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Makanan dan Keusahawanan dari Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Saya merupakan pembentang pertama untuk pembentangan ini. Bagi memenuhi keperluan dalam subjek CTU 554 iaitu penghayatan etika dan peradaban 2 ini, kami diminta untuk membuat satu laporan kajian bertulis dan tujuan pembentangan ini adalah untuk menerangkan secara ringkas tentang tajuk yang berkaitan dengan etika dan peradaban. Kumpulan kami telah memilih tajuk Peranan Pusat Prasekolah, TASKA, Pusat Asuhan Kanak-kanak dalam Pembentukan Etika. Dalam pembentangan ini, kami akan menceritakan serba sedikit tentang pendahuluan tajuk yang telah dipilih. Isi analisa perbincangan yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak menurut perspektif Islam. Selebihnya, analisa berkaitan dengan peranan Pusat Prasekolah, TASKA, Pusat Asuhan Kanak-kanak dalam pembentukan etika. Kesan buruk jika etika yang tidak diperkenalkan sejak kecil, faktor yang mempengaruhi kanak-kanak tidak mematuhi etika, kebaikan etika jika diperkenalkan sejak kecil, serta cabaran yang dihadapi dalam pembentukan etika terhadap kanak-kanak akan disampaikan oleh rakan-rakan saya. Etika berasal dari bahasa Greek iaitu ethos yang bermaksud perangai ataupun kepribadian seseorang itu dan adat istiadat yang dilaksanakan. Ia juga merupakan salah satu proses untuk seseorang itu membuat keputusan dan mengenal pasti tentang sesuatu itu sama ada betul ataupun salah. Dari segi bahasa pula, etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak terhadap seseorang individu dari segi adat sopan santun dan sebagainya. Prinsip moral atau nilai-nilai akhlak tersebut telah menjadi pegangan seseorang individu, contohnya mempunyai adat sopan santun. Dari segi sosiologi pula, dikatakan etika sebagai suatu keseragaman yang menyeluruh terhadap sesuatu perkara. Persekitaran sosial merupakan faktor yang telah mempengaruhi dan membentuk tingkah laku seseorang itu. Objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk membincangkan tentang peranan prasekolah, TASKA, Pusat Asuhan Kanak-kanak dalam pembentukan etika serta melahirkan generasi yang bijak berfikir, berjaya dan menghormati antara satu sama lain. Etika dan peradaban ini seharusnya dihayati oleh semua agama, bangsa dan masyarakat sejak dari kecil lagi. Hal ini demikian dapat menjadikan generasi muda ini lebih bertamadun dan berketerampilan. Pendidikan boleh didefinisikan sebagai suatu tunjang yang utama dalam kehidupan kelompok manusia bermula sejak zaman kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang. Malahan, pendidikan akan berlaku sepanjang zaman bermula daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Pendidikan melalui perspektif Islam amatlah penting bermula dari kanak-kanak supaya mereka menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Suatu pepatah Melayu telah berkata, "Melentur buluh biarlah dari rebungnya." Ini bermakna mendidik anak-anak hendaklah bermula sejak dari kecil lagi. Menurut pandangan Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, melatih rohani dan jasmani berlandaskan nilai baik dan terpuji berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dapat menjadikan anak-anak menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan beramal dengan amalan soleh. Pendidikan dalam Islam menekankan tentang pembentukan kepribadian seseorang kanak-kanak dan bukan hanya terhadap kelakuan fizikalnya sahaja. Maka, keteguhan akhlak adalah amat penting diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam jiwa mereka. Pendidikan awal kanak-kanak melalui perspektif Islam adalah penting dalam membentuk etika dan peradaban kerana Al-Quran telah merangsang dan menggalakkan umatnya supaya menggunakan akal dan berfikir dengan fikiran yang waras. Hal ini dapat memajukan sesebuah negara dan kehidupan jika etika dan peradaban di dalam kehidupan seseorang itu diamalkan. Seseorang itu akan mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik jika mereka bergaul dengan seseorang yang baik. Oleh yang demikian, pembentukan etika bermula dari kanak-kanak amatlah penting kerana akhlak dan tingkah laku yang baik dapat memajukan negara dan kehidupan diri sendiri. Seterusnya, Anis Hadirah akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang peranan Pusat Prasekolah, TASKA,
Pusat Asuhan Kanak-kanak dalam Pembentukan Akhlak dan Etika. Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Lira binti Muhammad Azhar. Saya akan menerangkan tentang peranan pusat prasekolah, taska atau pusat asuhan dalam pembentukan etika. Pertama sekali, prasekolah, taska dan pusat asuhan memainkan peranan yang sangat penting dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak sejak awal lagi. Sesuai dengan peribahasa, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Di Malaysia, usaha mendidik dan memupuk nilai-nilai murni telah berdekad dilaksanakan menerusi sistem pendidikan dengan pelbagai cara. Di antara nilai-nilai murni yang diajarkan ketika kanak-kanak di pusat jagaan adalah seperti adab ketika makan dan minum, adab ketika memberi dan menjawab salam, adab ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dan etika-etika di dalam Islam. Di usia muda, kanak-kanak didedahkan dengan sirah-sirah para Nabi yang memberi teladan dan menunjukkan contoh-contoh akhlak mahmudah. Mereka bukan sahaja belajar tentang akhlak sesama manusia, tetapi mereka juga diajar akhlak dengan pencipta Allah SWT dan akhlak dengan alam sekitar. Dengan sistem pengajaran yang sebegini, ia membantu melahirkan seorang Muslim yang berakhlak mulia. Orang Muslim yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya, insyaAllah. Yang kedua, pusat jagaan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan seseorang insan yang mahir berkomunikasi. Bukan sahaja mahir, tapi beradab dalam berbicara. Tujuan kanak-kanak berkomunikasi wujud secara semula jadi daripada sistem andaian dan pemahaman yang terhasil daripada kenalaran dan ritual pada proses pembelajaran awal mereka. Di pusat jagaan, kanak-kanak diajarkan kemahiran membaca dan menulis. Dengan membaca, seorang individu itu akan mendapat banyak manfaat dan kelebihan. Antaranya adalah menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kekuatan memori dan merupakan senaman minda. Membaca juga melatih diri untuk menjadi seorang yang berdisiplin, meningkatkan kreativiti, meningkatkan kemahiran tata bahasa dan membantu cara berkomunikasi dengan lebih baik dan teratur. Pengajaran ini memberi kesan kepada kanak-kanak seperti mempelajari lebih banyak perkataan, memupuk minat membaca dan seterusnya membolehkan mereka belajar dengan lebih mudah, baik dan efisien. Seterusnya, nilai disiplin dan tanggungjawab dipupuk dan diajar di pusat pengajian ini. Contohnya, kanak-kanak akan dididik dan diajar untuk menyimpan kembali permainan atau barang selepas digunakan, menyusun kasut serta membawa pinggan dan mangkuk ke sinki. Kanak-kanak yang mempelajari nilai disiplin dapat mengatasi masalah emosi mereka dengan cara yang sihat. Mereka telah didedahkan dengan kemahiran pengurusan kemarahan dan dapat mengawal kelakuan impulsif. Hal ini melahirkan modal insan yang menghormati individu lain serta bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka. Tidak dilupa juga di mana kanak-kanak Islam diajar mengaji dan solat ketika mereka di pusat jagaan ini. Solat mengajar nilai-nilai disiplin yang tertentu seperti pengurusan masa, menepati janji, jujur serta amanah, bertahan dengan ujian dan mentaati pemimpin. Akhir sekali, melahirkan kanak-kanak yang aktif mengembara dan meruka. Ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai cara mendidik anak-anak. Pada usia 1 hingga 6 tahun, Rasulullah mengajar kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang. Pengajian kanak-kanak ini tidak terhad dalam bidang pendidikan sahaja. Ia juga merangkumi co-curriculum. Kaedah yang sama digunakan apabila pusat pengajian ini menggalakkan kanak-kanak meneroka dan bermain segala bentuk permainan dalam persekitaran mereka. Misalnya, permainan baling selipar, congkak, punduk-punduk atau guli yang mempunyai banyak maksud tersirat. Seterusnya, saya serahkan kepada Syaza untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Terima kasih, Anis. Dan sekarang, saya akan mengulas mengenai kesan buruk jika etika tidak diperkenalkan sejak dari kecil lagi. Pada zaman pasca kemerdekaan ini, sering sahaja timbul atau ditimbulkan tentang permasalahan berkenaan dengan isu etika dalam membentuk kanak-kanak sejak kecil. Oleh itu, ia sama juga dengan pusat pengasuh atau para pendidik yang akan mengajar kanak-kanak di taska, prasekolah dan pusat asuhan kanak-kanak hendaklah menunjukkan atau menerapkan etika nilai murni yang baik sejak mereka kecil. Kerana jika tidak menerapkan etika dari mereka kecil, maka ia boleh mendatangkan kesan yang buruk bila mana mereka membesar nanti.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa kesan buruk jika etika tidak diperkenalkan sejak kecil terhadap kanak-kanak. Pertama, sikap kanak-kanak boleh menjadikan mereka tidak menghormati terhadap orang lain, lebih-lebih lagi orang yang lebih berusia dari mereka. Dengan itu, perubahan zaman kini membuatkan etika menjadi tidak penting lagi pada mereka. Tambahan pula, pada era ini, kanak-kanak terlalu didedahkan dengan persekitaran sosial yang terlalu maju. Oleh yang demikian, kualiti perkhidmatan terhadap penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak amatlah penting bagi permulaan untuk pembelajaran sepanjang hayat kanak-kanak kecil ini. Seterusnya, kesan buruk yang dihadapi oleh kanak-kanak jika etika tidak diperkenalkan dari kecil adalah terhadap psikologi mereka. Peranan psikologi amatlah penting untuk mereka supaya mereka sentiasa berfikir atau yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kanak-kanak adalah dari golongan yang senang terpengaruh atau menjadi mudah terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik apabila mereka dewasa nanti. Jika pusat asuhan atau ibu bapa mereka tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Dalam pada itu, pusat asuhan dan ibu bapa tidak perlulah terlalu mengungkung dengan tindakan mereka jika tidak melebihi batas, kerana jika pusat asuhan atau ibu bapa terlalu mengungkung dengan apa yang mereka lakukan, ia boleh menjejaskan psikologi kanak-kanak dengan menjadikan mereka lebih pasif atau tidak pandai bergaul dengan rakan-rakan sebaya dengannya. Sehubungan dengan itu, akidah yang terpesong juga boleh memberikan kesan yang buruk jika tidak dititik beratkan dari kecil lagi. Pusat asuhan atau pembangunan insan di taska adalah sentiasa menerapkan nilai akidah, ibadah dan akhlak yang baik kepada kanak-kanak ini. Hal ini tercetus apabila kanak-kanak di zaman Gen Z ini terlalu terdedah atau terikut-ikut dengan negara barat. Tamsilnya seperti kejutan budaya terhadap mereka. Dan kesan yang terakhir, jika pusat pengasuh terus tidak perkenalkan etika yang baik sejak mereka kecil lagi, ia boleh terjadinya perilaku keperibadian mereka menjadi agak tidak memberangsangkan ketika mereka menginjak dewasa kelak. Mereka juga boleh terjerumus dengan perkara sosial yang boleh memudaratkan diri mereka. Contohnya, ketagih dada, alkohol dan merokok. Oleh kerana perilaku yang buruk itu, ia juga memberikan kesan yang buruk ke atas nama negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Pusat pengasuh adalah menjadi role model terhadap kanak-kanak. Dengan tindakan itu, ia akan memberi satu jaminan atau atas perkembangan moral dan tingkah laku yang baik terhadap kanak-kanak suatu masa nanti. Itu sahaja dari saya dan saya akan serahkan kepada Shabiha untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih Syazah. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan mengulas tentang faktor mempengaruhi kanak-kanak tidak mematuhi etika sejak kecil. Kita sedia maklum bahawa tunjang utama dalam pendidikan kanak-kanak adalah melalui ibu bapa. Tanpa kita sedari, punca yang mempengaruhi kanak-kanak tidak mematuhi etika adalah adakalanya datang dari ibu bapa dan termasuk keluarga sendiri. Hal ini kerana keluarga merupakan orang yang terdekat dan banyak memberikan contoh kepada kanak-kanak. Jika sesebuah keluarga mempunyai nilai etika yang tidak baik, maka kanak-kanak akan terdedah kepada nilai etika yang boleh memudaratkan kehidupan mereka. Sebagai contoh, jika mereka didedahkan dengan etika tidak baik seperti menipu, mencuri dan lain-lain, ini akan menyebabkan mereka terbiasa dengan perkara tersebut dan mendorong ke arah pembentukan etika yang tidak baik untuk mereka. Seterusnya, jika kanak-kanak melakukan kesalahan, adalah sewajarnya ibu bapa ataupun keluarga menegur supaya mereka sedar akan kesilapan tersebut dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Dan jika tiada yang menegur mereka, kebarangkalian untuk mereka mengulangi lagi perbuatan tersebut adalah tinggi. Ini akan menyebabkan mereka berada di landasan yang salah. Oleh hal yang demikian, hal ini akan menjadikan kanak-kanak berfikiran tertutup dan sukar menerima pendapat orang lain. Secara tidak langsung akan memudaratkan diri mereka setelah dewasa nanti.
Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga adalah salah satu faktor mempengaruhi kanak-kanak tidak mematuhi etika. Kanak-kanak adalah seseorang yang mudah terpengaruh dengan orang sekeliling mereka. Tingkah laku dan peradaban dari rakan sebaya akan mempengaruhi seseorang. Contoh yang terdekat dalam kehidupan masa kini adalah di sekolah. Jika kanak-kanak tersebut berkawan dengan rakan yang mempunyai nilai moral yang tidak baik, contohnya seperti tidak menghormati guru, membuli dan bersikap negatif, maka ini akan menyebabkan mereka terdedah kepada etika yang boleh merosakkan kepribadian mereka. Selain itu, pada era modernisasi ini, kanak-kanak juga turut terdedah dengan penggunaan teknologi seperti telefon. Melalui penggunaan teknologi tanpa sempadan ini, mereka akan terdedah dengan pelbagai bentuk hiburan, bahan bacaan dan maklumat yang hanya diperoleh melalui internet. Jika kanak-kanak diberi kebebasan menggunakan teknologi tanpa batas dan pengawalan secukupnya, mereka akan mudah dipengaruhi dengan unsur yang tidak elok seperti kezaliman, berunsur keganasan dan lain-lain. Kurangnya didikan agama ataupun memandang remeh terhadap didikan agama adalah salah satu faktor kanak-kanak tidak mematuhi etika sejak kecil. Adakalanya masyarakat kurang menyedari serta tidak mengambil serius tentang hal ini. Penerapan mengenai didikan agama akan melahirkan individu yang mempunyai akidah yang baik. Terusnya, mengenai kebaikan etika diperkenalkan sejak kecil. Melentur buluh biarlah dari rebungnya yang membawa maksud mendidik anak-anak seharusnya dari mereka kecil lagi. Hal ini kerana kanak-kanak diibaratkan sehelai kain putih yang masih bersih dan jika dicorakkan dengan ukiran yang cantik, maka akan terhasil sebuah hasil dan corak yang cantik dan sempurna. Jika etika diperkenalkan diterapkan sejak di peringkat awal, iaitu sejak mereka masih kecil, jadi kanak-kanak akan berada dalam suasana yang positif dan secara tidak langsung akan mendorong mereka ke arah pembentukan etika yang baik. Tambahan pula, pada era moden kini, etika amat penting ditanamkan dalam diri generasi kini sejak mereka di peringkat kanak-kanak. Maka, amatlah penting untuk menerapkan dan mendedahkan kepada kanak-kanak nilai etika sejak mereka kecil lagi untuk membentuk kepribadian dan personaliti yang baik. Kebaikan etika diterapkan bermula dari kanak-kanak supaya mereka dilatih dengan sikap dan personaliti yang baik bermula dari awal dan secara tidak langsung akan mendorong mereka ke arah pembentukan jati diri yang unggul. Selain itu, seseorang yang mempunyai jati diri yang teguh tidak mudah terpengaruh dengan perkara mahupun suasana negatif yang boleh menyebabkan mereka terjerumus ke arah yang tidak sepatutnya. Tuntasnya, mereka akan lebih berwawasan dan teguh pendirian dengan mengabaikan perkara negatif dan mengambil iktibar dari perkara positif. Bermula dari pendidikan awal, iaitu seperti taska, pusat asuhan kanak-kanak serta prasekolah, seharusnya kanak-kanak telah diberi penekanan terhadap etika. Hal demikian akan menyumbang ke arah generasi yang berkualiti dan berwawasan tinggi di masa hadapan. Jika diberi pendedahan awal, maka mereka akan dapat membezakan di antara perlakuan yang baik dan sebaliknya. Pertimbangan mengenai moral adalah penting bagi seseorang membezakan di antara perkara yang benar ataupun tidak berkaitan kehidupan. Selain itu, kepentingan etika diterapkan sejak kecil adalah sebagai panduan untuk mereka berada di landasan yang betul pada masa hadapan. Sebagai contoh, kanak-kanak diberikan pendedahan awal mengenai etika dan moral dalam pembelajaran semasa di sekolah. Mereka akan dilatih untuk menjadi lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta bermotivasi. Secara umumnya, jika etika diperkenalkan sejak mereka kecil, ianya akan dapat melatih kanak-kanak mengawal diri dari terjerumus dengan etika yang tidak bermoral dan mengawal setiap tindakan yang mereka lakukan. Melalui etika yang diterapkan, sebarang konflik yang terhadap keinginan mampu diselesaikan oleh mereka secara rasional dan secara tuntasnya dapat menambahkan lagi serta tingkatkan fungsi sosial untuk individu. Jadi, seterusnya saya akan menjemput Natasha Fazira untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Nur Syabiha binti Muhammad. Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha Fazira binti Marzuki.
Jadi di sini saya akan meneruskan pembentangan iaitu cabaran yang dihadapi para pendidik dalam membentuk etika terhadap kanak-kanak dan juga kesimpulan. Cabaran yang dihadapi para pendidik dalam membentuk etika terhadap kanak-kanak adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kerajaan kurang mengambil perhatian terhadap pendidikan akhlak dan budi peperti para pendidik. Pelibatan para pendidik kurang perhatian yang diberikan oleh kerajaan terhadap pendidikan akhlak dan budi pekerti. Hal demikian kerana isu pergauman, pengaruh media, kegagalan bekerjasama dalam kalangan guru, ibu bapa dan ahli komuniti terhadap watak kanak-kanak, kurangnya tanggungjawab dalam kalangan para pendidik dan pelajar, kegagalan ibu bapa memantau anak-anak mereka terutamanya selepas waktu persekolahan dan salah tanggapan iaitu ibu bapa menganggap guru sebagai punca utama salah laku kanak-kanak. Ia menjadikan cabaran utama terhadap pembinaan akhlak dan sasiah kanak-kanak yang baik. Seterusnya adalah para pendidik sebagai ejen perubahan. Sebagai ejen perubahan, para pendidik perlu mempunyai kualiti yang boleh menjadi contoh teladan yang baik kepada kanak-kanak seperti bertanggungjawab, adil dalam mengambil tindakan disiplin ke atas kanak-kanak, bermakna tanpa memilih siapa pun pelajar tersebut. Selain itu, para pendidik juga perlu mempunyai disiplin seperti menepati masa datang ke sekolah. Segala tingkah laku para pendidik sentiasa dilihat oleh masyarakat tempatan, tak kiralah di bandar maupun di luar bandar. Kanak-kanak hari ini terdedah dengan banyak unsur buruk. Para pendidiklah yang menjadi mangsa segala kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak. Di sini para pendidik mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memberikan pendidikan yang berkesan bagi mengelakkan kanak-kanak daripada terjerumus ke dalam unsur-unsur yang tidak baik. Di sini para pendidik perlu menjadi model yang baik untuk diikuti oleh kanak-kanak. Seterusnya adalah melahirkan model insan yang berintegriti. Kebanyakan peperiksaan tadika lebih tertumpu kepada perkembangan akademik dan kognitif. Para pendidik memberi banyak penekanan kepada perancangan dan pelaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah. Tiada rekod sistematik disimpan untuk menjejaki perubahan sikap, perasaan, tindakan atau amalan kanak-kanak itu. Ini berlaku apabila ibu bapa lebih menitik beratkan kebolehan kognitif anak mereka seperti membaca dan pencapaian dalam bidang akademik. Aspek seperti sikap, emosi dan tindakan hanya dikongsi dengan ibu bapa yang bertanyakan tentang pertumbuhan anak mereka. Penilaian lebih tertumpu kepada pelaporan kemajuan anak-anak kepada ibu bapa walaupun hakikatnya ia mempunyai jangkauan yang lebih luas. Penilaian formal berlaku melalui pentadbiran sesuatu ujian yang kemudiannya digrade dan diberi kedudukan. Kemasukan grade dan markah mempunyai akibat mengkategorikan anak-anak muda secara pramatang. Tidak sesuai untuk melabelkan anak muda berdasarkan keputusan satu atau dua ujian. Ia boleh memberikan tekanan kepada ibu bapa dan guru jika mereka mahu anak mereka berjaya. Secara kesimpulannya, profesion perguruan adalah satu profesion yang baik. Para pendidik mempunyai tanggungjawab yang harus memainkan peranan penting dalam membina akhlak pelajar. Mereka bertindak sebagai model, pembimbing, facilitator dan kaunselor antara pelajar dan ibu bapa mereka di sekolah. Selain itu mengajar pengetahuan mata pelajaran. Memandangkan guru perlu memainkan peranan mereka yang berbeza membangunkan akhlak. Mereka menghadapi banyak cabaran dalam pendidikan moral. Pendidikan sekolah merupakan pendidikan nilai yang menekankan pembentukan akhlak dari segi aspek moral yang holistik, penakulan emosi moral dan tingkah laku moral.
Pendidikan adalah proses manusia ke arah kesejahteraan diri kita, masyarakat, negara dan dunia. Sekian daripada saya. Terima kasih.